Halo Sobat BTG Channel, masih update seputar hasil Denmark Open 2022. Hasil semifinal Denmark Open 2022 hari ini di day kelima pada 22 Oktober 2022. Berikut untuk hasil selengkapnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran BTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Hasil pertandingan lanjutan semifinal Denmark Open 2022 hari ini. Hasil pertandingan di sektor tunggal putri, di mana Cina kembali sukses kirimkan wakilnya ke babak final. Di sektor tunggal putri, Chen Yufei sukses kalahkan wakil Thailand Ratchanok Intanon lewat pertandingan 3 game 15-21, 21-10, dan 21-15. Di babak final, Chen Yufei akan menunggu pemenang antara dua wakil Cina yang akan saling bertemu, yaitu He Bingzhou yang akan menghadapi Han Yue. Cina kembali pastikan satu gelar juara di sektor tunggal putri. Setelah di sektor ganda campuran, dua wakil Cina juga akan saling bertemu di babak final. Lanjut untuk hasil semifinal di sektor ganda putra. Kemenangan juga diraih oleh Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto yang sukses kalahkan ganda putra dari Malaysia, Ong Yusin Teo Eyi, lewat pertandingan 2 game 21-16 dan 22-20. Di babak final, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto akan menghadapi wakil Indonesia lainnya, yaitu Markus Fredrik Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo, yang di pertandingan sebelumnya juga sukses kalahkan wakil Malaysia Aaron Chia Sohwoyik. Dengan hasil ini, maka Indonesia sudah pastikan satu gelar juara di Denmark Open 2022 di sektor ganda putra. Selamat untuk ganda putra Indonesia yang sukses lolos ke babak final. Dan berikut adalah untuk jadwal pertandingan semifinal selanjutnya. Masih ada 3 pertandingan lagi, yaitu pertemuan di sektor tunggal putri, He Bingzhou akan menghadapi Han Yue. Pertandingan ini akan berlangsung di lapangan 1. Untuk head to head adalah 5-0. Setelah pertandingan semifinal di sektor tunggal putri, akan ada pertandingan semifinal di sektor tunggal putra, di mana wakil dari Singapura, Loh Kian Yu, akan menghadapi Li Zijia. Head to head adalah 2-4. Kira-kira siapakah yang bakal lolos ke babak final, Loh Kian Yu atau Li Zijia? Tuliskan dukungan kalian di kolom komentar video ini. Dan yang terakhir adalah untuk jadwal di sektor tunggal putra pada jam terakhir, yaitu pertemuan antara wakil Cina Si Yuki yang akan menghadapi Kodai Naraoka. Oke teman-teman, itulah untuk hasil semifinal dan juga jadwal semifinal Denmark Open 2022. Terima kasih sudah menonton. Nantikan untuk update jadwal final Denmark Open 2022. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe saluran BTG Channel. Matur nuwun.